anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan melakukan rapat koordinasi dengan tiga pilar, yaitu dengan Polres Asahan, Kodim 0208 juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Asahan. Sebelum melakukan rapat koordinasi, Hinca Panjaitan yang didampingi Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto melihat suasana Mapolres serta perumahan dinas Polres Asahan. Selesai melihat suasana, anggota DPR bersama tiga pilar kemudian melakukan rapat koordinasi di Aula Mapolres. Dalam rapat, Kapolres Asahan terlebih dahulu memberikan paparan mengenai sinergitas tiga pilar yang berjalan dengan baik dalam menjaga Kamtibmas. Selain Kapolres, anggota DPR Hinca Panjaitan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga pilar yang telah melakukan koordinasi yang baik dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Kota Asahan. Anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Hinca Panjaitan sarungan guna membahas sinergitas tiga pilar yang ada di Kabupaten Asahan ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak juga bahwasannya sinergitas yang sudah terjadi, sinergitas tiga pilar di Kabupaten Asahan ini sangat berjalan dengan baik dan harmonis tentunya, terutama dalam mencegah gangguan kriminalitas dan mendeteksi dini paham radikalisme dan terorisme serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Masyarakat kita semua, sekali lagi atas nama lembaga, dalam kerja politik saya reses sebagai anggota Komisi 3, saya menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penjelasan yang hangat yang tadi disampaikan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Pak Kapolres, izinkan saya, hari-hari ini memang sejak tanggal 28 Februari sampai nanti 23 Maret, semua anggota DPR RI melakukan tugas politiknya ke dapilnya masing-masing. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.